Masalahnya sekarang, ini bukan problem labu bu. Bukan labu bu diciptakan untuk diorang sembah. Tapi disebabkan terlalu viral, diorang buat jadi patung tu untuk penyembahan diorang. Diorang ambil patung tu jadi penyembahan diorang. Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so baru-baru ni aku perasan ada satu video TikTok ni, dia cakap pasal patung labu bu guys. Dan aku baru beli. Lepas tu katanya patung labu bu ni sebenarnya telah dijadikan patung berhala yang telah disembah dalam agama Buddha. So diorang sembah dekat kuil. Aku tak tahu betul ke tak. So aku macam terkejut tau mendengar perkabaran ni. Aku dah lah baru beli comel lah bubu tu. Aku tak tunjuk lah nanti komen aku. Okay, so jom kita tengok sama-sama. Adakah betul weh? Kenapa? Mula-mula yang pasal yang dia patung boneka iblis tu, aku macam tak nak percaya sangat. Sebab itulah aku beli. Aku rasa macam mungkin orang buat konspirasi ke apa ke. Orang kata apa, kalau kau fikir yang labu bu tu boneka iblis, then iyalah, kalau tak. Tapi masalahnya kalau dia diinspirasi, sudah. Okay, so jom kita tengok dulu video TikTok tu, and then kita tengok betul ke weh. Sakit jantung aku. Okay, jom kita tengok. Go. Okay guys. Yang ni. Saja nak sharing, dekat ofis tadi ada kawan Chinese, dia dapat kecil labu bu. Apa ni? Dari our boss. Dia tunjuk kat aku and then dia cakap labu bu. And aku terkeluar ayat and ada lagu labu bu duk trending dekat TikTok sana. Dia gelak senyum and surprisingly she said labu bu ni ada orang buat sembahyang untuk agama Buddha, I think. I was shocked. I'm shocked too kakak. Okay, sambung. Punya trendy dekat TikTok, budak-budak perempuan Melayu duk tayang labu bu, siapa paling banyak dekat bag beli barang yang ada gambar labu bu tu, duk beli patung labu bu lah. I was so sad bila tengok. Jadi siapa yang adik perempuan, please ingatkan tak semua trending boleh diikut. Kadang berkait rapat dengan akidah, dengan agama kita. Aku macam sumpah lah weh. Okay, lepas tu aku pun search lah kan. Ada kat search dia tu ada tulis labu bu Buddha. Aku pun tengok lah. Kita pun tengok lah nak tahu betul ke tak. Sekali aku jumpa yang ni guys. Ni. Labu bu Chinese Gondufa. Memang betul lah ada dekat kuil. A temple in Tampines dress 4 labu bu, patung labu bu in traditional garb untuk festival ceremony. Ada yang rasa dia cute tapi ada yang kata dia inappropriate. Sumpah lah dia pakai patung labu bu. The temple chairman responded. Dia kata only disrespectful kalau patung tu digunakan sebagai upacara. So aku okeylah, sambunglah tak apalah, kita tengok dulu video-video patung labu bu. Ini aku dah tengok tadi kan. Okay. Brought my monk bubu for blessing. Dia pakaikan labu bu baju sami Buddha tu weh. Aku rasa bukan salah labu bu pun. Salah yang orang-orang ni lah yang pergi. Bukan salah lah. Maksudnya diorang ni yang bawa patung labu bu tu untuk disembah dekat temple. So macam sebenarnya patung labu bu ni tak ada apa-apa pun. Macam patung biasa. Gitu. Tiba defensif. Okay. Lagi. Ni kau tengok. Dia bawa labu bu yang besar tu weh, yang mahal tu. Zimomu ke apa tu nama dia? Ya Allah weh. Bukan satu. Kenapa macam tu sekali weh?
Wih, mahal kot patung tu. Yang besar tu. Yang kata ada lagi. I was too shocked. Okay, seterusnya. Ni kat Malaysia ni. Terlalu viral sampaikan dia orang buat jadi patung penyembahan. Okay, jom kita baca komen. Alamak, baca semua bahasa dalam bahasa Chinese lah weh. Sis tak faham. Okay, seterusnya. Tak apa, kita tengok dulu semua. Jadi kita các bạn muốn WhatsApp, muốn WhatsApp là muốn trang trí hoặc là bu này là hộ cho mình nha. Đó, được sư thầy nè, được thầy. Nhóm bộ jadi patung orang sembah. Và có Thái Lan trì chú vào từng con labu này nha. Trì chú vào từng con labu này nha. Đó, có dầu phép trong ở trong luôn nha. Là cũng đang sắp rất là nhiều màu cho các bạn lựa nha. Đó, labu. Banyak weh, bukan satu, semua warna ada. Ini kitchen yang kecil tu weh. Siap letak dalam acrylic. Trì chú nha. Đã được sư thầy gia trì trì chú nha. Labu là may mắn luôn. Đó, có vẽ phép luôn nè. Đó, labu may mắn nha. Đó. Menganga aku weh. Ya Allah, sorry lah tapi aku tak faham. Okay, sambung lagi. Wat Pan Ra rất là nhiều vàng quá trời. Ada ke labu bu? Aku tengok. Riêng labu bu bên banyak ada wi kuil yang pakai labu bu jadi patung dia orang. Lũng pho nha. Đó đang hot rồi. Và hôm nay về rất là nhiều tôm tụ. Ha, berapa dah tu? Berapa ketul lu? Berapa ketul labu bu yang dia orang pakai? 2, 4, 6, 8, 9. Dia review lah ni untuk jual. Dia kau phải giới luôn nha. Chắc tính đó rất đẹp ha. Đó rồi, và hôm nay về rất là faham. Dia terlalu viral sampaikan diorang ni buat jadi patung yang diorang sembah. So sebenarnya bukanlah salah lah bubu sebenarnya. Sambung lagi. Weh, dekat Thailand weh, kat Thailand. Aku kata sebab Lisa Blackpink. Kau tengok weh, dia orang bawa jadi. Ui, scary. Weh, sampai ke jadi tatu. Betul-betul penangan labu bu ni. Takpe, kita nak tengok ada beberapa video seram pasal labu bu. Sekejap lagi kita bincang. Kita tengok dulu, kita tengok. Ni mahal tu weh. Si Momo ke apa tanam dia. Oi. Weh, kutuk lah mata labu. Eh, ni konten, faham? Kau janganlah buat aku jadi takut. Tiga fakta okay, seram lah, video boneka labu-bu. Fakta pertama, boneka labu-bu meski terlihat lucu, ternyata terinspirasi dari makhluk menyeramkan dalam legenda urban Tiongkok. Katanya, wajahnya yang selalu menyeringai adalah perwujudan roh nakal yang suka menggoda orang di malam hari. Fakta kedua, banyak orang mengatakan jika kamu menatap mata labubu terlalu lama, kamu bisa merasa seolah dia mengikuti gerak-gerikmu. Beberapa orang bahkan mengaku melihat bayangan kecil berlari di rumah setelah memanjang boneka ini. Fakta ketiga, ada kisah yang mengatakan bahwa boneka labubu kadang berpindah tempat sendiri di malam hari. Pemiliknya sering menemukan labubu dalam posisi yang berbeda saat bangun tidur, seolah dia berjalan-jalan saat kita tidur. Berani punya labubu di rumahmu? Tulis di komen ya. Jangan lupa subscribe untuk fakta unik lainnya. Salah dada. Cukup. Okay guys, itulah beberapa video pasal labubu yang sekarang tengah viral. Yang terkejut. Yang dikatakan labubu ni sebenarnya patung yang telah dijadikan patung penyembahan di dalam agama Buddha.
Masalahnya sekarang, ini bukan problem labu bu. Bukan problem labu. Maksudnya, bukan labu bu diciptakan untuk diorang sembah. Tapi disebabkan terlalu viral, diorang buat jadi patung tu untuk penyembahan diorang. Diorang ambil patung tu jadi penyembahan diorang. So, macam... bila kita ada labu bu dan patung tu telah dijadikan patung penyembahan, so macam... Tu buat dengan labu bu aku eh. Tolong bagi... Wah! Aku dah tak nak ada labu bu. Dah cukup. Cukup. Bye-bye labu bu. Kau telah berjasa kepadaku. Dah lah mahal. RM100 pula tu aku beli. Siapa nak beli? Beritahu aku eh. DM aku. Aku nak jual dalam murah je. Ngah je. RM400 je. Okay, so aku rasa tu sahajalah. Apa pun dapat korang pasal ni patung yang telah dikatakan telah menjadi penyembahan. So aku rasa tu sahaja. Macam biasa, kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like, komen dan juga subscribe. Cuba beritahu aku apa aku patut buat dengan patung labu tu. Kalau siapa nak beli, tolong bagi tahu aku. Tolong tinggal komen ke DM aku kat Instagram ke apa ke. Tolong eh. So aku rasa tu sahaja. Macam biasa, kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like, komen dan juga subscribe. Jadi okay, saya. Adakah korang punya patung labu? Buang patung tu sekarang. Buang. Bye.